بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين امين. خاتمة في وصايا إلهية وردت بها أخبار قدسية وآثار صحيحة مروية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع الا من اطعمته فاستطعموني اطعمكم يا عبادي كلكم عار كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني اكسكم يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يا عبادي انكم لم تبلغوا نفئي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيته فأعطيت كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك مما عندي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ وَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا ذَلِكَ فَلَا يَلُمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ إِلَىٰ أَخِرِ مَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَرْضَهُ Masuk kepada khotimah. di sini penutup daripada kitab yang kita baca. Kitab yang kita baca ini setelah di, pembahasan beberapa banyak daripada pembahasan bab-bab fasal-fasal Kemudian terakhirnya dikasih khatimah, penutup kata penutupnya isinya daripada kata penutupnya fi wasaya ilahiyah, yaitu wasiat-wasiat Tuhan. Artinya bahwa wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa taala, waradat biha akhbar gudziah yang mana diriwayatkan biha dengan wa wasaya tadi, wasiat-wasiat akhbar gudziah yaitu daripada hadis-hadis kutsi wa marwiyah dan daripada hadis sahih yang diriwayatkan artinya apa akhir daripada penutup kitab ini akan dituliskan akan dimasukkan oleh Al hawi Abdullah Haddad yaitu beberapa hadis-hadis kutsi dan juga beberapa hadis yang sahih Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita dapatkan daripada kitab ini mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan menjadikan kita semakin takut dan kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menambah ilmu kita Sebagaimana Nabi SAW selalu meminta untuk ditambah ilmu Rabbi Zidni ilma Ya Allah tambahlah ilmuku Sebagaimana Nabi meminta kita juga minta kepada Allah Rabbi Zidna ilma Ya Allah tambahlah ilmuku Khatimatun penutup Isinya tadi adalah wasiat-wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, di situ wasiatnya ada hadis-hadis kudsi. Apa hadis kudsi itu? Hadis kudsi itu yaitu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nanti ada perbedaan di situ: perbedaan antara Al-Qur'an dengan hadis kudsi, sama-sama firman Allah. Kalau Al-Qur'an itu ada yang wajib dibaca ada yang sunnah dibaca yang wajib dibaca ya seperti baca surat al-fatihah ketika di dalam sholat wajib dibaca ada yang sunnah dibaca ya seperti surat-surat yang dibaca setelah membaca surat fatihah setelah membaca surat al-fatihah tapi kalau hadis Qudsi nggak ada kewajiban bahkan kalaupun dibaca di dalam sholat batal apa sholatnya kalau kita baca hadis Qudsi di tengah-tengah sholat batal sholatnya karena dianggap kalam ajnabi ya karena dianggap kalam ajnabi tapi kalau ayat Al-Quran malah wajib dan ada yang sun sunnah. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang lain, Al-Quran itu ada ayat, ada surat. Surat itu isi dari beberapa ayat, kumpulan daripada ayat-ayat dinamakan surat. Nah, tapi kalau dalam hadis itu tidak ada. Tidak ada surat, tidak ada ayat, ya hadis sebagaimana Nabi ketika apa berbicara, tapi dia menghikayatkan dari Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian perbedaan lain Daripada hadis kudsi Kalau Al-Quran itu Bedanya dengan hadis kudsi Kalau Al-Quran haram Dibaca oleh orang yang junub Perempuan yang haid Perempuan yang keluar darah nifas Tapi kalau untuk al apa hadis kudsi nggak apa-apa Dibaca walaupun dalam keadaan junub Walaupun dalam keadaan perempuan haid Ataupun keluar darah nifas Bukan sebagaimana Al-Quran tidak apa-apa dibaca dan tidak haram Tidak dosa ketika membacanya Juga apa perbedaannya Al-Quran itu kalau dibawa Oleh orang yang tidak punya wudhu Atau dipegang oleh orang yang tidak punya wudhu Ataupun orang yang junub Ataupun haid nufasa Hukumnya apa? Haram Sebagaimana kita ketahui pembahasannya Ya beberapa pertemuan sebelumnya Karena itu apa? Kalau itu, itu Al-Quran Tapi kalau hadis kudsi Kita bawa walaupun tidak dalam keadaan wudhu Walaupun dalam keadaan junub walaupun dalam keadaan haid nufasa keluar darah haid atau keluar dari nifas hukumnya tidak haram membawa ataupun memegangnya itu diantara perbedaannya kemudian diantara perbedaannya yang lain kalau Al-Quran itu ketika kita membacanya faham atau tidak faham dapat pahala per huruf dapat pahala bahkan satu huruf dilipat gandakan kebaikannya pak sepuluh kebaikan ya man alif lamim ya barang siapa yang membaca alif lamim maka dia akan mendapatkan satu daripada apa, eee, apa pahala barang siapa membaca apa Al-Qur'an per hurufnya Allah akan melibatkan dengan 10 kali lipat la agulu alif lam harf bukan alif lamim itu satu huruf tapi alif harf lam harf mim harf itu di antara apa di antara eee, perbedaannya kalau baca hadis qudsi apakah dapat pahala kalau tujuannya untuk untuk mengetahui daripada hadis-hadis untuk mempelajari ilmu ya dapat pahala tapi bukan membacanya yang dapat pahala bukan perhurufnya kita dapat pahala tapi kalau mempelajari ilmu karena ingin tahu hadis dan tidak dari nabi dari badan hadis Qudsi nah itu dapat pahala tapi kalau perhurufnya hurufnya enggak enggak seperti apa Al-Qur'an Al-Qur'an faham enggak faham dapat pahala itu diantara apa perbedaan antara apa Al-Qur'an dengan hadis Qudsi ya yeah, dengan hadis Qudsi. Kemudian kalau Al Qur'an itu bedanya dengan hadis Qudsi. Al Qur'an itu firman-firman Allah yang mana ya, yeah, lafad dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lafad dan maknanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau hadis Qudsi makna dari Allah, lafadnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walhasil ada beberapa perbedaan yang lainnya. Itu yang membedakan antara Al-Quran dengan hadis Qudsi Tapi yang pasti juga sama firman Allah Kalau Al-Quran memang tidak mungkin akan dirubah selama-lamanya Ya lafadnya ya maknanya seperti itu Dan Allah akan menjaganya sampai hari kiamat Ya sampai hari kiamat Tapi kalau hadis Qudsi makna dari Nabi Maknanya dari Allah SWT Lafadnya dari Nabi Nah ya, ini sekarang yang, di, yang dimasukkan oleh Al Habib Abdullah Haddad di dalam khotimah ini kata penutupnya yaitu apa hadis-hadis qudsi -hadis dan juga hadis-hadis nabi yang akan di uh, diriwayatkan yang akan dimasukkan dalam sini. Apa hadis qudsi yang pertama dibahas yang dimasukkan? Qala Rasul biasanya kalau hadis qudsi itu ya pertama kali apa qala Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW ya. Kemudian apa? Fima yarwihi an ada seperti yang ada di kitab itu. Ada apa? Qala Rasulullah SAW, Qala Allah Ta'ala. Setelah Qala Rasulullah, kemudian Qala Allah Ta'ala. Karena memang firman Allah. Tapi yang berkata Nabi SAW. Seperti itu. Maknanya dari Allah, tapi lafadnya dari Nabi. nah, Nabi. di sini dikatakan apa? Qala Rasulullah SAW. Bersabda Nabi SAW. Fima yarwihi an Rabbih. Di dalam apa yang meriwayatkannya sahabat Nabi SAW an Rabbi dari Tuhannya dari siapa Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ini firman Allah. Apa hadisnya? Ini hadisnya panjang. Tapi semuanya, ya eh, tentu semuanya penting ya. Tapi ini semuanya kita butuhkan dan ini akan menjadi mungkin apa? Eh, kalau kita renungi artinya, kita fahami artinya, ini akan menjadi apa? kita mengetahui bahwa kita ini memang benar-benar seorang hamba dan butuh dengan Tuhannya. Kaya dikatakan pertama, apa? ya ibadi kasih tahu sama Allah Subhanahu Taala, wahai hambaku. Siapa yang diajak bicara? Kita, hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini haram tuh zulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kedoliman terhadap diriku. Kata Allah s.w.t "Wahai hambaku, aku haramkan kezaliman terhadap diriku. bainakum muharrama." Dan aku jadikan itu kezaliman bainakum di antara kamu untuk apa? Saling mendolimi Muharrama adalah diharamkan. Kemudian fala tadolamu. Maka dari itu kamu jangan saling mendolimi pertama yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa hei wahai hamba-hambaku aku ini telah mengharamkan kedoliman terhadap diriku dan aku telah menjadikan antara kamu saling mendolimi antara manusia satu sama lain saling mendolimi adalah hukumnya haram jangan saling mendolimi fala karena itu kamu jangan saling mendolimi apa benar sifat kedzaliman dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mungkin disifati dolim Dolim itu apa sih? Dolim itu yaitu mencegah atau apa menahan ya oh, daripada satu hak ya atau dikatakan apa mengambil hak atau mencegah hak orang lain. Itu yang pertama. Itu dikatakan dolim Ada hak orang lain dicegah. Ada hak orang lain, apa diambil itu berarti dolim. Kita mengambil hak orang lain, mencegah orang lain itu dolim. Yang kedua, dikatakan dolim itu yaitu dia tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Itu dolim. Ketika kita tidak menempatkan sesuatu kepada tempatnya, itu namanya dolim. Apakah bisa disifati dolim itu kepada Tuhan kita Allah Subhanahu Wa Taala? Yunda. Apakah Allah pernah mengambil hak orang lain? Apakah Allah pernah mencegah hak orang lain? Karena itu sifat kezaliman tidak mungkin dinisbahkan dan disifati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. mungkin. Kenapa? Falayatli rabbuka ahadah. Ya, tidak akan mendolimi Tuhan kamu kepada seorang pun. Tak mungkin Allah akan mendolimi siapapun. Tak ada. Allah tidak pernah mendolimi siapapun. Kira-kira sekarang kalau kita berpikir, ada enggak yang di langit dan di bumi yang bukan haknya Allah? Ada enggak di langit dan di bumi ini yang bukan daripada haknya Allah Subhanahu wa taala? Walillahi <tuh> ma fis samawati wa ma ard. Apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, lillah miliknya Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di bumi, semua yang di apa di langit-langit, semuanya apa? adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau Allah mau menghancurkannya, mau mengambilnya, mau semuanya seandainya apapun yang Allah lakukan, ya tidak mungkin disifati zalim. Kenapa? Itu miliknya Allah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ya, kalau Allah mengambil atau meng, apa mencegah dari seseorang untuk mendapatkan sesuatu, apakah Allah dikatakan dolim? Tidak, miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Semua adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita miliki, kita miliki harta, kita miliki anak, kita memiliki istri, kita memiliki apapun yang kita miliki di dunia ini. Kita punya rumah, kita punya mobil, itu milik kita hanya majaz bukan hakikoh hakikohnya semuanya milik Allah wong diri kita itu ya, milik Allah subhanahu wa ta'ala kapanpun Allah mau mengambilnya daripada yang menjadi milik kita secara majas yaitu haknya Allah memang hak semuanya adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala karena itu tidak mungkin Allah disifati balim sama halnya gini kalau ada kita punya kambing ya anak punya kambing Ya kemudian kambing itu, anak sembelih. Kambing itu saya sembelih. Kemudian setelah saya sembelih, ya saya kuliti. Kemudian saya apa? Saya bikin masakan. Saya bikin guli, Saya bikin sate. Saya bikin macam-macam. Untuk kepalanya dipotong, tangannya dipotong. Apakah orang yang memiliki kambing itu dikatakan dolim? Ibu ya, bukan. Ya memang dia yang memiliki kambing. Iya, dia berhak untuk memotong itu kambing umuliknya dia. Apakah dikatakan dolim orang yang melakukan itu? Ya tidak, tidak akan dikatakan dolim. Karena itu apapun yang terjadi, musibahkah, malapetaka, tah, seperti saat ini wabahkah, itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Itu haknya Allah, tidak ada di sifat dolim. Kalaupun seandainya ada anak kecil, iya, meninggal belum dia beranjak dewasa, sudah meninggal. Itu haknya Allah. Kenapa tidak dikasih kesempatan untuk hidup sampai besar? Kenapa kok tidak sampai dewasa? Kenapa tidak sampai tua? Itu hanya Allah miliknya Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan disifati apa? Dika, tidak akan disifati dolim. Karena itu apa? Dikatakan Ya inna wa Inna rajiun Sesungguhnya kita ini milik Allah dan sesungguhnya semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala semuanya diri kita harta kita istri kita anak kita orang tua kita itu semuanya apa milik Allah Subhanahu Wa Taala ketika Allah meminta kembali ya sudah kenapa kita tidak terima pada sama dengan kita seandainya punya uang kita punya uang seandainya berapa satu miliar saya titipkan kepada seorang saya titip ya diamanatkan kepada orang dibawa sama dia suatu saat saya butuh uang tadi itu saya minta ketika orang yang di diamanat tadi kira-kira menolak atau akan mengembalikan ya dia mengembalikan kalau menolak jangan loh apa hak kamu itu kan uang yang milik saya Siapa yang ber ya saya yang punya harta, saya amanat kepada kamu. Seharusnya ketika diminta, ini saya kembalikan. Terima kasih percaya dan kamu memberikan amanat ini kepada saya. Harusnya seperti itu. Nah, apapun yang diminta oleh pemiliknya yaitu haknya dia. Itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itu apa? Semuanya yang kita miliki, anggota tubuh kita, semuanya itu haknya adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Karena itu orang-orang yang ketika mendapatkan apapun Daripada segala musibah langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan kabar gembira. Kata Nabi Allah Subhanahu wa taala, "Wa sabirin ila asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kasih kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar loh, orang sabar kan mendapatkan musibah. Kok dikasih kabar gembira? Iya, ketika dia mendapatkan musibah dan sabar, karena apa? Asobru sawabuhu al jannah. Orang yang sabar itu pahalanya pak. Surga kan itu patut dikasih kabar gembira. Siapa sifatnya orang yang mendapatkan apa kabar gembira tadi? Allah di musibah. Ketika dia mendapatkan musibah, langsung ingat langsung dia sadar. Innalillah kita semuanya adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un Dan kepada Yesunya kami Juga akan kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu apa? Tidak ada Disifati dolim Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kenapa kok Allah mengatakan Ya ibadi ini haram tul Aku mengharamkan kezoliman Ala nafsi terhadap diriku Apakah Allah berbuat dolim? Tidak ada sifat dolim kepada Allah Tapi kok Allah membahasakan seperti ini Kenapa? Karena Ya Allah membahasakan mengapa aku mengharamkan kezaliman ini adalah satu gambaran sebetulnya apa Allah itu bersifat adil bukan berarti Allah melakukan kezaliman tidak ada sifat zalim kepada Allah tapi ini adalah satu, -satu gambaran aku mengharamkan kezaliman terhadap diriku artinya apa aku adalah Allah yang bersifat adil Allah itu adil ya. karena itu apa tidak disifati apa sifat kezaliman maka ya kemudian di situ dikatakan apa? Maka kamu sebagai seorang hamba janganlah kamu saling mendolimi, janganlah kamu melakukan kedoliman terhadap manusia yang lainnya. Bainakum jangan tadalamu, jangan saling apa? mendolimi. Jadilah orang yang adil. Aku loh Allah Subhanahu wa taala berhak melakukan apapun, aku bersifat adil gitu loh. Karena itu kamu jangan saling mendolimi satu sama lain. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala berarti apa? kepada hambanya untuk bersifat adil. Ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? melakukan keadilan, ya. Karena itu dikatakan apa? setiap kali khutbah Jumat terakhirnya apa? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil gurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadakkarun setiap kali akhir khutbah di akhir khutbahnya pasti itu akhir khutbah yang pertama. Ya, atau akhir khutbah yang kedua ya. itu pasti di akhir khutbahnya disebutkan itu. Apa ini? Perintah untuk melakukan tiga hal dan larangan daripada tiga tiga hal. Apa ini? Innallaha ya'muru. Sungguhnya Allah memerintahkan bil adli untuk berbuat adil. Perintah dari Allah Subhanahu taala kita untuk berlaku apa? Adil apa? Tidak mengambil hak orang lain, tidak mencegah hak orang lain, menempatkan sesuatu kepada tempatnya. Kemudian apa? Inna Allah ya bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan kita untuk berbuat ihsan yang terbaik. Kalau melakukan sesuatu yang terbaik, kalau kita seandainya ngasih hadiah orang, kemudian kita balesi sesuai dengan hadiahnya, itu hal yang biasa, bukan ihsan. Ihsan itu yang terbaik, orang tidak memberi kepada kita, kita kasih. Orang tidak membantu kita, kita bantu. Orang seandainya jahat sama kita, kita malah baik sama dia. Itu ihsan. Dalam segala semuanya, segala sesuatunya. Ihsan, baik dalam ibadah harus ihsan yang terbaik. Inna kata bel ihsan ala kulli syekh. Sungguhnya Allah itu menulis ihsan itu, meletakkan ihsan itu atas segala sesuatu. Semuanya ihsan salat yang terbaik asal-asalan. Salat yang penting Suku tutolat yang penting ndak wajib godok, yang penting sudah melakukan salat. Salat sendirian, salatnya wudhunya asal-asalan, kemudian salatnya ndak berjamaah, salatnya ndak khusyuk. Ini salatnya apa? Ndak ihsan. Kalau salatnya yang ihsan gimana? Semuanya yang terbaik. Wudhunya yang terbaik. Kemudian salatnya dengan berjamaah. Cari soft yang pertama. Kemudian dalam salatnya khusyuk ikhlas, semuanya syarat-syaratnya, rukunnya, sunnah-sunnahnya dilakukan semua. Itu ihsan. Nah, itu apa? Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat suatu ihsan yang terbaik. Apapun sudah. Nah, kan itu apa? Ini yang kedua. Yang ketiga, wa idul kurba. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk menyambung apa? Berbuat baik kepada apa? Kerabat kita. Ini berbuat baik, kerabat ini. Iya, kadang-kadang kok aneh, orang itu berbuat baik kepada orang lain, tapi kerabatnya enggak. Yang banyak seperti itu sekarang ini, kerabatnya sendiri membutuhkan, tidak pernah dibantu. Waktu bantu orang, masya Allah. Kadang-kadang orang yang jauh dibantu tetangganya sendiri, tidak dibantu. Kerabatnya sendiri tidak dibantu justru yang lebih utama untuk dibantu ya kerabatnya itu akan dapat dua pahala sodagoh wasilah dia akan mendapatkan pahala sedekah dan yang kedua dia akan mendapatkan pahala silah menyambung tali persaudaraan pahalanya sangat besar justru ketika kita apa ketika ketika apa ketika, apa, ketika kita ini apa tidak menyambung tali persaudaraan mukotoah kita malah apa Berpisah, apa tidak menyambung tali persaudaraan ini bahaya. apa malunun orang yang memutus tali persaudaraan itu dilaknat sama Allah. Apa laknat itu? Tordun an rahmatillah dijauhkan dari rahmat Allah. Kita masuk surga karena apa? Karena amal kita. Kita masuk surga karena apa? Karena ibadah kita. Karena pahala kita enggak. Kalau dibandingkan dengan nikmat Allah, masih jauh besar nikmat Allah daripada ibadah kita. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Lah, kalau sudah dijauhkan daripada rahmat Allah, masuk surga. tidak ya, masuk surga. Kita tiur rahim mal unun. Bahkan ada riwayat lain, kau tiur rahim mal-unun. Wa wasatil ka'bah. Orang yang memutus tali persaudaraan, satu saudara nak menyapa, orang tua dengan anak nak menyapa tetangga ya kerabatnya tidak menyapa tetangga dengan tetangga tidak menyapa teman dengan temannya tidak menyapa hati-hati orang yang mutus tali persaudaraan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun mati di tengah-tengah Ka'bah melbuka Ka'bah lo turun tahu kalaupun meninggal di tengah Ka'bah tetap kalau dia Rahim malun orang sekarang kan ada orang meninggal di tengah masjid wah heboh sudah ya sampai waduh mungkin di foto statusnya saat itu mungkin ya beberapa hari tidak habis-habis itu meninggal di tengah masjid belum tentu orang meninggal di tengah masjid itu adalah menuntunkan dia adalah orang yang baik belum tentu kenapa tergantung kalau ternyata dia kau rahim di tengah Ka'bah bukan masjid lagi nih Ka'bah ya arah kiblat daripada semua orang Islam meninggal di tengah-tengahnya tetap dia dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu apa menyambung daripada apa tali silaturahim berbuat baik kepada kerabat ya berbuat baik kepada kerabat. Kemudian menahan apa men, aman, e, mencegah daripada tiga hal kita diperintahkan untuk menghindari daripada tiga hal yaitu apa wayan hanil fahsya. Allah mencegah apa kita daripada berbuat fahsya. Fahsya itu apa perbuatan keji, zina, humu perbuatan yang kotor itu semuanya adalah fahsya. Allah melarang itu semuanya. Kemudian, kemudian yang kedua wal munkar. Allah mencegah daripada perbuatan mungkar, melanggar daripada perintah Allah. Ya, kemudian melaksanakan daripada maksiat kepada Allah itu perbuatan yang mungkar. Allah melarang itu semuanya. Wal bagi apa bagi? Ya, menentang daripada perintah aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semuanya dilarang. Kita ini hidup di arutnya Allah kita hidup di bunyinya Allah makan rizkinya Allah semuanya murni dari Allah ternyata kita apa? menentang daripada perintah Allah nah, ini kan kurang ajar karena itu itu semuanya dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya la'alakum karun itu Allah menasihatin kepada kita la'alakum dada karun supaya kamu menjadi orang yang ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ini adalah apa perintah di antaranya perintah untuk apa? adil Ya ini adil sudah hilang dari ya dari uh, akhir zaman di akhir zaman ini adil sudah apa sudah hampir tidak kita dapatkan keadilan di mana-mana kenapa karena adil itu meng, tidak mengambil hak orang lain tidak men, apa mencegah daripada orang lain menempatkan sesuatu kepada tempatnya ini sudah jarang ya Dan itu apa kita itu apa ini perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu saling mendolimi, berbuatlah adil di antara kamu semuanya. Apa sih adil itu? Keadilan itu sebetulnya uh, bukan ke kepuasan beberapa orang. Keadilan itu bukan oh yang penting ini puas, yang lainnya enggak. Bukan. Kadang-kadang keadilan sekarang ini yang penting salah satunya puas, yang lainnya enggak ada yang enggak dihiraukan. Bukan. Keadilan itu bukan kepuasan. Tapi apa? Tapi adil itu yaitu mengikuti hukum Allah. Itu adil. Kenapa? Karena Allah yang maha adil. Allah itu maha adil. Karena itu kita ketika mengikuti aturan Allah, ya pasti adil. Nggak mungkin tidak sudah. Kita tahu bisa mengikuti daripada aturan Allah SWT dari mana? Ya dari Al-Quran, ya dari hadisnya Nabi. Kalau ada orang mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Pasti adil Tidak mungkin tidak sudah Pasti adil ya, Adil itu bukan apa? Bukan kepuasan Kadang-kadang orang menilai yang penting ada kepuasan Semuanya puas, adil Bukan Contoh-contoh ini Kadang-kadang ya ada saatnya saya punya kambing Kambing ini saya rawat Kambing perempuan ternyata hamil Ya hamil sampai akhirnya lahir lahir anaknya disusui, disusui sama ibunya sampai besar sampai bisa makan sendiri sampai dia besar kemudian saya sembelih anaknya apa saya dikatakan dolim apa saya pemiliknya dikatakan dolim lu ini kasihan dia yang melahirkan dia yang menyusui kemudian dia yang apa yang apa namanya yang membesarkannya yang merawatnya seandainya ternyata sampai besar disembelih Ya kalau kita mengikuti kepuasan aturan kita per, per orang, ya yes, tidak akan puas, tidak akan dikatakan adil. Tapi kalau mengikuti aturan Allah, loh Allah ciptakan kambing ini untuk manusia, memang diciptakan untuk nantinya ketika besar disembelih dinikmati. Itu aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu kalau mengikuti aturan Allah pasti adil, bukan mengikuti daripada aturan manusia. Nah, itu apa? Dikatakan apa? quran itu, Al-Quran itu semua aturan yang ada. Kalau nah, dikatakan apa? Kemarin Alif lamim Mim ya dalikal kita Alif Lam Mim dalikal kita raibafi Hudan lil mutakin. Petunjuk apa daripada orang-orang yang bertakwa. Buku petunjuk Al-Quran itu buku petunjuk hidup kita. Berarti aturan hidup kita ada di dalam Al-Quran kan itu? Bahkan di dalam Uh, hadis yang lain dikatakan bahwa Al Quran itu fihi naba umakan agoblakum. Al Quran itu di dalamnya ada kabar-kabar makan -kabar yang sebelum kamu cerita para ambia, ya cerita para rasul, cerita dari umat-umat yang dahulu. Bagaimana ketika mereka taat, bagaimana ketika mereka apa maksiat melanggar aturan Allah, adab yang turun kepada mereka. Naba umakan Kemudian di dalam Al-Quran wa maka na Ada kabar apa yang akan terjadi setelah kamu? Ada akan surga, ada neraka, ada kuburan, ada kabar-kabar ya tentang sirat, jembatan, tentang banyak di dalam Al-Quran semuanya akan dijelaskan apa yang akan terjadi nantinya. Hari kiamat, kemudian hari kebangkitan, padang mahsyar semuanya disebutkan. Semuanya di dalam Al-Quran ada. Kemudian wahuk Kemudian dalam Al Quran ada apa? Ada hukum ma bainakum di antara kamu. Sudah dimasukkan dalam Al Quran semua hukum yang ada di antara kita ini. Kalau kita mengikutinya pasti selamat. Kan itu kemudian Nabi mengatakan apa? Faman sodak. Barang siapa yang perkataannya mengikuti Al Quran pasti jujur. Ngabarkan apa yang ada dalam Al Quran benar. Baik kabar yang sudah berlalu ataupun kabar yang akan datang pasti benar. Kemudian wamin wafihi hukmu waman adal. Barang siapa yang menghukumi dengan Al Quran pasti adil. Ini siapa yang ngomong ini? Nabi yang ngomong. Siapa yang menghukumi dengan Al Quran pasti ah adil. Tak mungkin tak adil. Kemudian wamanil tamasal huda biqiri adalahunno. Barang siapa yang mencari petunjuk dari yang lainnya selain Al-Qur'an. Dikesampingkan Al-Qur'annya, tidak dihiraukan Al-Qur'annya, malah mengambil daripada hukum-hukum lain seandainya hukum bahkan orang-orang kafir sebagian diambil, maka apa? Maka Allah akan menyesatkan dia. Karena itu ya kepingin adil yang mengikuti yang maha adil siapa yang maha adil Allah subhanahu wa taala kemudian Allah sudah menurunkan Al Quran yang di dalamnya sudah lengkap semuanya nah, itu kan kalau mengikuti Al Quran pasti menjadi orang yang ah, adil ini masih satu penggalannya ya ibadi wahai hamba wahai hambaku ini haram tudul nafsi aku haramkan kedoliman terhadap diriku Allah tidak akan berbuat dolim kalaupun seandainya ya seandainya semua yang taat ternyata dimasukkan neraka. Haknya Allah. Yang maksiat dimasukkan surga. Haknya Allah. Lo hambanya Allah, surga surganya Allah, nerakanya Allah, terserah Allah. Tapi Allah maha adil. Gak mungkin Allah akan melakukan ya tidak sesuai dengan janjinya. Orang yang taat masuk surga, orang yang maksiat masuk neraka. Itu sudah janji Allah. Kalaupun sebaliknya, itu haknya Allah. Itu apa? Allah mengatakan, "Aku haramkan kedoliman terhadap diriku." Wajah al baik. Aku karena itu, aku jadikan kedoliman di antara kamu. Itu apa? Hukumnya haram. Jangan saling mendolimi. hati hati ya, jangan mendolimi sekecil apapun. Jangan mendolimi, mengambil haknya orang, hartanya orang, yang mengambil hak di hak, apa? Harga diri orang itu semuanya apa? Adalah kedoliman. Nah, nanti akan ada terusannya ya, masih panjang ini hadisnya udah untuk sementara cukup ya kita akan teruskan pertemuan berikutnya karena masih ada pembahasan fikih ya wallahu alam